Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Di mana di unggahan pertama ini datang dari unggahan Bang Bobby Suarez, di mana ada Papa Daniel yang lagi mempersiapkan sesuatu ya, yakni ada Bang Bobby Suarez, Bang Bensi Kumbang ya. Bang Bensi Kumbang mau pulang kampung nih para sahabat. Ada caption dari Kak Nova, Kang Goreng mau pulang kampung. Kira-kira kenapa ya Bang Bensi Kumbang mau pulang kampung sedangkan acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar belum segera digelar? Dan tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para netizen nih para sahabat. Kok Bang Bensi Kumbang pulang kampung ya? Dan tentunya jangan sampai ketinggalan info dan berita selanjutnya. Dan tidak hanya Bang Bensi Kumbang yang pulang kampung, Ayah Kejora lagi siaran langsung nih live ya di Instagram. Ayah Kejora lagi menyetir mobil nih guys, kayaknya mau pulang ke Tangerang ya. Ke Tangerang atau ke Bandung ya, jadi penasaran nih, terus ikuti perjalanannya Ayah Kejora. Dan tentunya jangan sampai ketinggalan ya guys, bakal ada informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Di unggahan selanjutnya datang dari Kak Airin Tanu dengan caption, "Last night dinner together served by Kabuto Unlocked ID dan Kabuto Black ya, celebrating untuk Rizky Billar." Katanya ini surprise untuk Rizky Billar karena Rizky Billar ulang tahun. Dan maaf kata Kak Airin Tanu, ini telat katanya ya ngasih surprise-nya. Ternyata semalam Dedek Lesti dan kakak Rizky Billar sengaja diundang ke rumahnya Kak Airin Tanu karena Kak Airin Tanu ingin memberikan surprise ya untuk ulang tahun Rizky Billar kemarin, yang belum sempat Kak Airin Tanu memberikan surprise ya untuk Rizky Billar. Dan di sini ada dinner bareng nih bersama Leslar dan Kak Boy William. Dan ucapan terima kasih kepada Leslar karena sudah memenuhi undangannya. Wah, the best sekali ya. Terima kasih juga buat Cici tentunya karena sudah memberikan vitamin di malam minggu. Dan ada yang lagi mesra nih guys. Kayaknya dunia lagi milik mereka berdua ya. Di sini ada gandengan tangan nih antara Lesti dan Rizky Billar. Cici, calon pengantin makin mesra nih ya. Makin kesini makin mesra aja, bikin baper meleleh ya. Dan tentunya kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora ini benar-benar sangat saling mencintai dan menyayangi. Jadi wajar saja kalau mereka mesra ya. Kan bentar lagi mau halal katanya. Kemudian dari postingan tersebut dibanjiri komentar oleh akun Instagram Ana underscore Leslar, dunia milik berdua lope-lope. Serta ada Yani Suryani ngebucin pagi ini bersama duo bucin. Dan ada Putri Ayu, adem banget melihat mereka ya. Dan ada akun Instagram Nyoman Sulastrini, gandeng terus. Kalau nggak gandeng nanti abangnya merajuk nih Dedek Lesti. Dan ada Irsyaka nih, Masya Allah baper, jangan lupa ya jaga stamina buat kalian berdua. Dan streaming lagi ya ke channel YouTube-nya kakak Rizky Billar.
Dan di sini juga kita bahagia banget karena vitamin C yang datang dari pabriknya langsung ya. Bahkan kakak Rizky Bilar pun memakai baju berwarna hijau botol ya, berkerah. Baru kali ini Mimin melihat kakak Rizky Bilar memakai kaos berkerah. Dan harganya pun bukan kaleng-kaleng guys. Fashion Rizky Bilar, yakni kaos berkerah bermerek Prada, harganya Rp5.019.000. Wow, satu harga kaos saja 5 juta nih guys. Dan kabar gembira datang dari Rizky Bilar. Semakin naik saja nih para sahabat. Channel YouTube-nya Atala Naufal, yakni Rizky Bilar mau punya berapa anak sama Lesti part kedua, sudah nangkring di nomor 18 trending. Kita pucukin nih guys, semoga bisa trending di nomor 1 ya. Amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar bersama Mimin, tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.